bisnis di Geprek yang sama di itu Bintang. Kebetulan ya itu agendanya ya, setiap saya punya rencana mau buka sesuatu itu ya pasti sudah diagendakan dari lama. Dan karena setiap mau buka itu nggak mau buat sesuatu yang biasa, pokoknya punya banyak kejutan untuk yang datang gitu. Dan standar restoran sama yang lainnya pasti butuh persiapan yang matang, makanya baru buka kemarin ini. Oh, baru buka kemarin? Harusnya dari November. Cuman karena saya kesana itu sudah cukup lama, baru proses kemarin. Antusiasnya mungkin pembeli seperti apa sekarang? Luar biasa. Wah, itu sudah ditunggu dari tahun kemarin kan sebenarnya. Dan saya udah diincar tempat itu sudah dari tahun kemarin. Dan itu daerah lumayan sentral di daerah Bukit Bintang, makanya saya memilih untuk tunggu ada tempat kosong di sini. Pas itu kosong, plus udah langsung oke. Lebih lamanya kan renovnya, karena kita kan punya standar restoran, itu dapurnya seperti apa, yang itu kan ada standarnya. Jadi menyamakan standar itu yang cukup. Kenapa Malaysia? Mungkin apa karena permintaannya di Malaysia lebih banyak atau seperti apa? 5 negara Asia yang saya buka itu, yang kedua memang Malaysia. Dan itu sudah ada targetnya. Sudah ada targetnya, setelah Hong Kong saya mau ke Malaysia dulu, belum ke Singapura. Jadi setelah ini saya maunya Taiwan gitu. Setelah Taiwan maunya Thailand gitu. Ya kita lihat aja dulu mana perizinan yang lebih cepat. Yang pasti 5 negara Asia itu sudah terplan. Kalau untuk ngontrol gimana kalau? Apa? Ngontrol bisnisnya. Gampang lah, kalau luar negeri mah cuma satu. Luar negeri cuma satu. Dan kita taruh orang Indonesia di sana. Tapi kalau ada kekhawatiran nggak namanya dunia bisnis gitu ya? Kok ya? Apalagi kalau kita sudah menjalankan ini ke luar negeri. Kekhawatirannya kenapa? Ya mungkin kayak saja ketakutan atau segala macam. Ya gini, saya rasa semuanya pasti, semua yang punya usaha atau semua yang punya usaha dengan cara yang lain pasti ada tantangannya masing-masing ya. Kalau mau mikirin itu sih saya rasa nggak akan pernah maju gitu. Jadi kalau saya memikirkan ke depannya, jadi kalau memikirkan persaingan ini susah, nggak bisa. Jadi ya udah jalan aja. Fokus ke makanan aja atau minuman juga nanti? Makanan sama seperti yang main di Jakarta, cuman di sana saya nambah makanan khas dari mereka gitu. Jadi ada Geprek nasi lemak itu sesuai dengan khasnya mereka. Kan kayak di Manado saya ada dabu-dabu, di Cirebon saya ada nasi rebon yang tidak ada di tempat-tempat atau di kota-kota lain. Jadi setiap kota itu punya khasnya. Target berapa store di Indonesia yang target sih harusnya tahun ini 2 ya, harusnya tahun ini 2. Tapi kalau tahun ini nggak sanggup ya saya mau ke Taiwan dulu sih. Mau ke Taiwan udah incer-incer, cuman setiap negara itu beda-beda sih. Kalau kita mau ngontrak tempat tuh enggak, di negara ini sistemnya gini, di negara ini sistemnya gini. Dan memang di setiap negara itu kita punya notarisnya beda, lawyernya juga beda, ini gitu. Jadi beda kuasa hukumnya lagi. Kok mengenai tentang rapot Bertrand dan Kalias semester ini bagaimana? Bagus, Bertrand berkembang sangat pesat pastinya. Dan memang butuh banyak belajar bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesianya masih 79 nilainya. Dan yang lainnya semua udah di atas 80-85. Akademik mana yang paling menonjol dari kalian? Bener, matematika bagus, matematikanya bagus, IPA dia bagus. Jadi Mandarin, tapi dia bukan ke conversation-nya ya, jadi penulisannya, ininya ya, karena ibunya guru Mandarin juga gitu, mudah sih. Ada mungkin reward gitu untuk mereka gimana? Nggak ada, kalau reward untuk dia, tapi kalau veteran lagi dapat tantangan dari saya, dia harus hafal satu lagu, dia kan udah les piano udah 2 bulan gitu, jadi dia harus bisa satu lagu yang dia mainkan dengan pianonya sendiri. Nah kalau kakak sendiri ngontrol mungkin dalam segi pendidikan mereka sebenarnya? Kalau pendidikan sekolah saya kontrol semuanya. Kalau saya nggak bisa pasti Wenda. Jadi setiap pulang sekolah Bertrand itu yang saya bilang gunanya dia nggak pakai gadget, dia fokus banget dengan aturan orang tuanya.
Jadi dia sampai rumah dia selalu cerita sambil makan di meja, dia cerita apa yang terjadi di sekolah. Terus abis itu dia ngerjain tugas kalau dia nggak ada les. Kalau dia ada les, dia selesaikan lesnya sampai malam, malam baru dia kerjakan tugas. Pagi dia sekolah lagi. Makanya di weekdays dia jarang banget bisa ambil pekerjaan di TV yang sudah pasti waktunya nggak ada. Seberapa excited kan mereka pada saat melihat hasil rapotnya mereka? Ya beneran mah flat aja dia mah. Dia mah lu tanya apa juga nih mah ya. Oh gitu ya, ya, ya. Kak banyak belajar lagi ya, kak kita ngobrol aja. Emang kakak orang bule, masa bahasa Indonesia 78 gitu. Jadi kita ngobrol lagi ya kak gitu. Perbedaan bahasa mbak. Jadi kayak ada beberapa hal yang dia ngomong, saya harus masih translate ke orang lain. Saya mengerti maksud anak saya apa. Jadi kalau saya lagi translate, pasti dia selalu bilang cuman ayah deh yang mengerti kakak gitu. Jadi dia pengen dimengerti pada intinya. Makanya saya tidak boleh salah penyampaian ke anak ini. Jadi ketika dia mencoba menjelaskan, saya harus benar-benar detail menjelaskan ke kamu nanya ini gini. Itu berusaha menjawab, tapi dia tuh nggak nyambung. Jadi saya harus translate ke dia. Gini kak. Akan dikursuskan mungkin oleh bahasa Indonesia? Enggak lah, di rumah juga kan ada bahasa Indonesia juga. Dan memang kan di rumah kan saya juga ngobrol bahasa Indonesia. Emang bapaknya nggak bisa ngomong bahasa apa-apa, cuman gitu doang. Jadi ya nggak perlu kalau itu. Tapi kalau Inggris, Mandarin itu akan. Sekarang ini saya lagi masih fokus ke piano, vokalnya dia dulu, sama dance dulu, gitu.